Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MHW Vlog and Podcast. Di video kali ini saya akan menghadiri reuni haji tahun 2019 di rumah makan bebek Haji Dargo, tepatnya di Jalan Jogja, Pangen Purworejo. Yuk lihat keseruannya. Haji Bahauddin selaku Pranoto Adicara yang kita hormati, ibu-ibu sedaya kemawon ingkang mugi-mugi tansah dipun barokahi dening Allah Subhanahu wa taala. Terus ibu barok SPD spesial penyakit dalam Bapak Haji Timbul, Bapak Haji Sudibyo, Bapak Haji Jaslan, Bapak Haji Hardi, Bapak Haji Talib, Om Talib, Pak Haji Indarto, Pak Haji Debrandes, Sri Sukrisno, sedaya para bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, ingkang kakempal wonten rombong 8 jamaah haji tahun 2019, ingkang sedaya kita hormati. Ugi dumateng para tamu undangan saklintunipun ing ugi ingkang kawula hormati, boten kesupen dumateng panjenenganipun sohibul bait Bapak Haji Dargo soho Ibu Haji Dargo ingkang kawula hormati. Kalau dikasih tahu jantung bengkak itu mikir, waduh jantung bengkak. Mesti ngoten niku kalimatnya, waduh. Akhirnya apa yang terjadi? Pulang mikir jantungnya bengkak. Aduh, akhirnya mikir, aduh, gampang mulai kesel. Aduh, sedikit-sedikit aduh. Kalimat aduh itu sudah menurunkan daya kekebalan tubuh. Jangan pernah bilang aduh, karena kalimat kami tidak pernah, karena kami keyakinan kami adalah la khaufun. Jangan pernah kalimat aduh, jangan pernah meragu-ragu. Jadi wong itu tenang, la khaufun wala yahzanu, ojo pernah wedi pun itu. Kalimatnya adalah ketenangan. Kami itu selalu diajari begitu. Makanya kalau Abalutri itu kami kembali lagi ke guru kami Abalutri. Dok, kan benar. Saya ngekaji di beliau. Dok, aku lek mbok ngekaji ngene iki, aku lek ora tenang, jantungku mesti elek. Tapi lek aku tenang, jantungku api. Artinya beliau selalu ngendika, dokterku ya sing diobati bukan badannya, tapi jiwanya. Psikologisnya. Saat psikologisnya jelek, pasti kondisi tubuh akan ikut jelek. Paham gak? Karena saya membuktikan sendiri pada pasien, saat kami selalu membuktikan pasien yang meninggal cepat sama pasien yang panjang usia. Kami bilang pasien gagal ginjal. Ampunten, ginjal jenengan rusak, tidak cuci darah. Besoknya kalau gak menerima, 2-3 hari pasti meninggal. Tapi kalau bagi yang menerima, ya panjang usia, cuci darah 10 tahun ada, 15 tahun ada, karena dia menerima. Konsep penerimaan itu yang membuat orang itu menjadi sehat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ngapun sekali lagi, ketenangan jiwa. Makanya Abah Ludwi selalu ngendika, wawang tau rekon nasabandia, karena kami juga di bayat nasabandia. Kayak usia ini bisa ratusan tahun, karena mereka orang-orangnya tenang. Karena bisa fana, fana marah Allah. Artinya fana itu istilah gampang ini bagi kulo, tenang. Buat